Dia, siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia hidup dalam kebaikan. Selanjutnya kita panggilkan MPP 09 atas nama Asrul Berdekat dari Nahum 1 Yusufila sebagai terbaik kedua. Atas nama Avanti dari Gunung Merai sebagai pertanda dalam pandian-pandian orang Madusi mengatakan sebuah agama seolah-olah berkaitan dengan Nabi Daud. Demikian juga terjadi pada Nabi Isa setelah dia wafat 325 tahun. Datanglah orang Nasrani mengatakan itu sebuah agama mengkaitkan dengan dia, padahal dia tidak pernah mengatakan. Siapa yang bisa membaca surah Al-Qur'an? Ya Allah, suka kau semua bersama, kata bukan jiwa dan nanti semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semua akan dipertanggungjawabkan nikmat yang dirasakan. Sebelah. Enak orang sampai enak. Nanti kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Don. Iya. Jadi enak kue itu apa yang kau pilih kepada Allah? Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang yang melecehkan kerudung jadinya, melecehkan jilbab, dibawalah lobe main judi, dibawalah lobe belagaan, dibawalah lobe minum tua. Gara-gara apa itu? Iman itu kebenaran. Remaja pun tak bebas ya. Jangan nanti kalau komplain di bahasa ini, nanti masuk lagi di softcap nanti. Ternyata kata partai rupanya bukan kok, bukan itu. Bukan bebas ini. Nabi Muhammad itu pembawa kebenaran, sama seperti Isa. Isa kalau bahasa Roma Yesus, pembawa kebenaran, sama seperti Yahya, sama seperti Musa, sama seperti Daud.